Partai Golkar mengaku akan meminta jatah 5 kursi jika Paslon 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menjadi presiden berikutnya. Pernyataan Golkar langsung direspon oleh Gibran. Dikutip dari tribunsolo.com, Gibran menyebut pihaknya akan mendiskusikan hal ini setelah keputusan KPU resmi dikeluarkan. Dirinya menegaskan masih fokus perolehan hasil dari KPU yang nantinya akan diumumkan pada 20 Maret 2024. Hal ini disampaikan Gibran saat dikonfirmasi di kantornya Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Maret. Nantinya pihaknya akan membicarakan usulan-usulan semacam ini dengan Capres Prabowo. Ia sendiri mengaku belum ada masukan mengenai siapa saja yang akan masuk dalam kabinet, termasuk mengenai persentase dari kalangan partai maupun profesional yang akan masuk dalam jajaran menteri. Ia juga belum ada masukan. Wali Kota Solo itu juga menepis kabar bahwa nantinya Presiden Jokowi akan ikut andil dalam penyusunan kabinet. Sejauh ini diskusi mengenai penyusunan kabinet hanya terbatas ia dan Prabowo saja. Dijelaskannya belum ada arahan untuk melibatkan ayahnya tersebut dalam penyusunan kabinet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.